Baru-baru ini vokalis grup band 420 yakni Ariel Lesmana ramai dibicarakan seusai muncul di program sahur di YouTube Vindes. Dalam program tersebut, Ariel Lesmana muncul sebagai muazin. Ia mengumandangkan azan subuh sambil memakai baju muslim serta peci. Potongan video saat Ariel Lesmana mengumandangkan azan ramai dibagikan di media sosial hingga viral. Warganet pun berbondong-bondong memuji suara Ariel Lesmana. Warganet sempat terkejut mengetahui bahwa sosok muazin di program YouTube Vindes adalah Ariel Lesmana. Pasalnya beberapa mengira sosok pria berbaju putih itu adalah Ustadz Abdul Somad. Adapun Ariel Lesmana ikut mengomentari videonya saat mengumandangkan azan. Melalui tweet di akun @ari_lesmana, vokalis 420 itu meminta maaf jika suara azannya kurang nyaman didengar. Unggahan itu mulai ramai dikomentari warganet. Lagi-lagi mereka memuji cara Ariel Lesmana mengumandangkan azan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.